Walaupun
disitu disebutkan dengan anak yang pertama, apalagi lelaki. Seperti kuliah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abul Qasim. Karena anak pertama beliau yang laki adalah Sayyidina Al-Qasim. Kuliahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Ayahnya Qasim. Sayyidina Ali Zainal Abidin kuliahnya Abul Husain. Anak beliau banyak sekali. Tapi anak laki yang paling besar adalah yang bernama Husain, mengambil nama dari abah beliau, Abul Husain. Ali Zainal Abidin, beliau adalah orang yang sangat khusyuk, disebutkan di sini Al-Qanit. Al-Qanit, Al-Qanit maknanya Al-Abid, orang yang ahli beribadah. Seperti kita kalau sholat subuh disunahkan, no? Kalau sholat subuh, iya, disunahkan kok. Tidak sebelum sujud disunahkan kunut, ya. Kunut artinya apa? Kunut artinya meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut demikian ini al-qanit, seseorang yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya hadir terus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, al-mutabatil, yang meninggalkan semua perkara kecuali perkara-perkara akhir dalam pelaksanaan beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan semua sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, mereka memperhatikan kepada keluarga mereka, memperhatikan dalam pekerjaan mereka, akan tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang ulama mengatakan, salah seorang wali-wali yang seperti itu, mereka tidak meninggalkan hak-hak mereka di dunia dan hak-hak mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebut dalam salah satu syair, wa kamil syahsin Allah menjelisan wa kufin ulat dulu. Dan berapa banyak seseorang wali bin awliya illah yang mana kalian memandang mereka di depan kalian, mengajak obrol kalian, bercakap-cakap kalian dengan mereka, akan tetapi roh mereka, hati mereka tidak bersama kalian. Roh mereka, hati mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita, ketika kita mendengarkan sejarah kehidupan dari mereka, kita tiru semampunya. Kita ini orang lemah, ya, kulikul insan atau iha, orang manusia itu kita akan dalam keadaan lemah-lemah dalam segalanya. Al-Imam Ali Al-Abidin itu kalau setiap malam sholat sunnahnya, ya, sholat sunnahnya 1000 rakaat. Sanggup apa betul? Aduh, pulang bukan sanggup. Ya, pulang bukan sanggup. Setiap hari dalam kepergian 1000 rakaat. Apalagi beliau tidak kepergian, tenggelam. Setiap sebelum baca Allah Akbar 1000 rakaat setiap hari. Nah ini ahli beribadah. Kalau kita tidak mampu setiap hari 2 rakaat, tidak mampu setiap hari 4 rakaat, Masya Allah, Allah bakal, kita bakal merasakan kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga orang yang alim. Jadi ketika kita mendengarkan manakib-manakib para awliya wassalihin, beliau itu ahli ibadah, zuhud, macam-macam semua sifat yang terpuji ada pada mereka. Jangan lupakan, mereka juga ulama, mereka juga mempunyai ilmu, ya, sama. Kita jangan melihat ibadah terus dikira tapi mesti jangan. Kita juga perlu yang berbihawe, juga perlu kita mempunyai ilmu. Seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggapai ridhonya, akan tapi tidak menyibukkan yang cukup dalam keilmuan dia, ditakutkan orang tersebut sesat dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita mau pergi ke Malang, ya, kita lah mau pergi ke Malang, ke Surabaya, mana aja, mau ke Blitar, tapi tidak ada apa arahan ataupun ijo-ijo, ya, Blitar kanan, Malang terus, Jombang kiri, wis, maka tersesat kita. Nah, apalagi dia tanya, kita nggak tersesat. Jadi perlu kita menguatkan ilmu kita dan menguatkan ibadah kita bareng-bareng. Masya Allah, insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya kita mempelajari kehidupan mereka. Insya Allah kita dapat barokah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kisah singkat beliau. Sayyidina Husain
Ya. Datanglah engkau wahai Husain bersama keluargamu dan pengikutmu. Kita akan menjadikan engkau pemimpin. Kita akan menjadikan engkau adalah khalifah untuk kita. Ya, dulu enggak ada presiden. Enggak ada raja juga. Akan tapi khalifah. Ya, khalifah. Subhanallah, beliau mengajak semua kerabatnya, anaknya. Misalnya beliau sudah bersedia di Bali, sampai di sana ditipu. Semua dari kerabatnya dibunuh. Ya, namun bila hindari Allah Subhanahu wa Taala melarang seseorang yang membunuh. Ya, orang Muslim, apalagi hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua kerabatnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada umat Muslim untuk mencintai mereka. Alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta balasan dari kalian kecuali cintailah kerabat-kerabatku, cintailah keturunan-keturunanku. Ditanya Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, siapa yang dimaksud dengan al-qurba? Kerabat-kerabat ini siapa yang dimaksud? Itu adalah anak keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah Zahra. Keturunan mereka adalah yang dimaksud dengan al-qurba. Kerabat-kerabat itu adalah yang diwajibkan untuk mencintai mereka, itu adalah keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah Zahra. Semua dari kerabat Sayyidina Husain dibunuh kecuali ada bibinya Sayyidina Husain yang disebutkan Amat Zainab, saudaranya Sayyidina Husain, saudarinya. Bibinya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Waktu itu Sayyidina Ali Zainal Abidin masih kecil, belum balik, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Lama silam yang menyebutkan sekelompok orang-orang yang benci bersama Ahlul Bait dan ingin membunuh, merantas mereka, melihat anak balita yang akan dibunuh, semua lagi terbunuh, ingin membunuhnya. Kemudian terketuk di hatinya itu rasa kesian, ya, rasa kasihan dan sayang. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup sifat Umar di hati-hati mereka, akan membunuh Sayyidatuna Zainab, saudarinya Sayyidina Husain, mencegahnya. Apakah kamu tega? Kau telah membunuh semua saudaraku, kau telah membunuh semua kerabatku, dan kau telah menipu kita semua. Kau tega membunuh anak kecil yang tidak punya dosa? Kemudian ditinggalkan, dipukul, kemudian ditinggalkan. Barokahnya Sayyidatuna Zainab ada para habaib. Kita melihat ketemu para habaib, para awliya dari kalangan anabiyyin khususnya. Berkahnya Sayyidatuna Zainab. Kalau bukan mencegah dari Sayyidatuna Zainab, kah ketemu habis sampai lu, habis dulu. Habis para habaib, ada banyak di Indonesia, di semua negara. Barokahnya Sayyidatuna Zainab, dan tidaklah ada keturunan dari Sayyidina Husain dan Ali bin Abi Thalib kecuali keluar dari punggungnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi kalau kita dengar habaib itu cuma di dari Sayyidina Husain dan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan saudara kakak dari Sayyidina Husain juga mempunyai keturunan, cuma di Indonesia sedikit, banyaknya itu di Mekah dan sekitarnya. Tapi paling banyak di Indonesia ini khusus itu adalah keturunannya Sayyidina Abu Husain dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi kalau kita mendelok habaib dari kalangan Sayyidina Husain, nasabnya berlawan dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, datang-datangan habaib dari Sayyidina Abu Husain. Masya Allah, Ali Zainal Abidin beliau dilahirkan pada tahun 33 dari Hijriah. Setelah Rasulullah SAW hijrah 33 tahun beliau lahir, kemudian meninggal pada tahun kira-kira 58 Hijriah. Jadi kira-kira umur beliau 61, enggak begitu tua beliau, Masya Allah. Dan beliau dikuburkan di pemakaman Al-Baqiyah. Insya Allah umur dari haji, insya Allah, ya. Kita umrah dulu. Jadi kita dibayangkan ya, ketika sampai ini umrah atau haji, insya Allah ada di Bukur Malinah. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Bukur Malinah ke haji-haji sampai umrah, pokoknya jalur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sejarah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ini pesawatnya Rasulullah Sallallahu, kita keluar, di situ ada Babul Baqiyah, pintu bagi lurus terus
terus besar Masjidil Haram. Lurus terus kita bakal mendatangi makbarah pekuburan makamah al-Baqi'. Dikuburkan di situ. Sekali kata dari sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW dan kata di kalangan ahli bait. Ya, ada pengasal tujuh dari istrinya Rasulullah SAW dikubur di Baqi'. Disebutkan dalam ahli sirah dan sirah ada 2000 sahabat atau lebih dikubur semua di Al-Baqi'. Banyak sekali, banyak sekali. Di situ ada pemakaman khusus ahli bait. Pemakaman khusus ahli bait. Sayyidina Fatimah az-Zahra, Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kerabat-kerabat mereka. Ketika kita masuk bagi kita dapat di sisi kanan kita ada pemakaman khusus ahli bait. Kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ada kuburannya, Pak. Kemudian ketika kalangan yang sesat sampai sekarang ada di kota Mekah Madinah itu dihancurkan karena tidak menyukai Al-Bait untuk tidak mendalil. Semoga akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hati kita dalam menjalani akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dihukumkan kubah tersebut sampai sekarang kita mendapati semua khususnya dari pemakaman Al-Bait tidak ada kubahnya dan tidak ada namanya. Kalau di Indonesia kan banyak ya, di nisan-nisan itu semua ditulisi nama-namanya orang yang meninggal. Itu tidak apa-apa, agar kita mengetahui yang mana kerabat kita, yang mana abah kita, ibu kita, saudara kita, dan sebagainya. Kalau di Mekah dan Madinah itu motor-motor, cuma hanya batu saja. Insya Allah silahkan, insya Allah. Amin. Ya, kalau di motor umum kita ada tanggal meninggalnya, tanggal lahirnya, harinya, seperti Indonesia cuma bahasa Arab. Masya Allah, Masya Allah, beliau dikuburkan di sebelahnya pamannya beliau, Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Beliau termasuk dari kalangan tabi'in, jadi ada dari zamannya Rasulullah SAW ada kalangan sahabat, yang sahabat as-sahabi itu adalah orang yang muslim kepanggil pada kajian Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan muslim. Walaupun buta, ya, walaupun masih balita, pokoknya matanya dimuliakan dalam pandang wajahnya Rasulullah SAW. Ya, satu zaman sama Rasulullah SAW dalam keadaan iman Islam meninggal dengan iman tersebut, maka dia disebutkan sahabat. Walaupun tidak meriwayatkan hadis dari beliau, walaupun beliau buta, sahabatnya seperti Sayyidina Ummu Abdullah bin Ummi Maktum, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sering Rasulullah SAW ketika khusbah peperangan keluar di kota Madinah, beliau menjadikan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam dan muadzin dalam di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Walau beliau buta, akan tapi termasuk dari sahabat karena ketemu dan satu zaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tabi'in itu setelah sahabat. Boten kepanggi kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat sahabat ya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggal dalam keadaan iman tersebut. Sebagian ulama mencatatkan, tidaklah sebagian ulama, tapi mengatakannya perkataan yang kuat tidak disyaratkan. Apa? Disyaratkan mengambil hadis dari sahabat. Jadi para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajian, majelis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan hadis semua. Sahabat yang mendengarkan menyampaikan kepada sahabat yang lain yang tidak mendengarkan dan menyampaikan kepada para tabi'in. Nah, tabi'in boten kepanggi kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini memandang sahabat. Disyaratkan sebagai ulama mensyaratkan tidak menjadi tabi'in kecuali kalau dia mendengarkan riwayat dan sehadisnya Rasulullah SAW dari sahabat. Tapi sebagian ulama tidak menyaratkan. Pokoknya iman kepanggi kali sahabat Nabi, kemudian termasuk jadi tabi'in. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, akan tapi riwayat dari hadis kakek beliau banyak sekali. Beliau ketemu banyak sekali dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat juga. Beliau mengambil hadis dari mereka, dari Imam Sayyidatina Aisyah, Abu Hurairah, banyak sekali, Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, ini semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengambil hadis dari mereka. Masya Allah, beliau ini adalah pengganti khalifahnya abahnya. Sayyidina Husain yang pernah disebutkan barusan mempunyai anak banyak, akan tapi khalifah yang meneruskan dakwah dari ayahnya yaitu Sayyidina
Abidin. Sayyidina Imam Yahya Al-Arsawi mengatakan, sungguh aku tidak mendapati keturunan Nabi sebaik-baik lebih baik seperti Sayyidina Ali dan Abidin. Beliau berkata banyak dengan keturunan Rasulullah SAW, akan tetapi seorang yang paling istimewa di benak beliau Imam Yahya Al-Arsawi yaitu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau itu Masya Allah, Masya Allah, Rasulullah SAW pernah mengasih kabar gembira atas kelahirannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah Rasulullah SAW memanggil sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, ya Jabir, bagaimana? Kemarilah wahai Jabir, nanti kau akan mendapati cucuku, cicitku, yaitu namanya Ali Zainal Abidin. Ya, sekirim salam. Aku bersama-sama cicitku, sampaikanlah salamku kepada cicitku. Panjang umurnya Sayyidina Jabir bin Abdillah, dikatakan hampir lebih 100. Ya, barokah titipan salamnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Panjang umur beliau, sampai beliau ketemu dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, ada Ali Zainal Abidin, wahai Ali, ketahuilah bahwasanya aku mempunyai amanah. Kakek buyut itu Rasulullah SAW kirim salam kepadanya. Kemudian saya Ali Zainal Abidin menyebutkan Ali kau Ali Zainal atas Rasulullah SAW keselamatan atas menunjukkan. Dapat 2-3 hari beliau meninggal dunia. Masya Allah berbarakah dari Rasulullah SAW ini. Masalah Ali Zainal Abidin setiap beliau untuk melaksanakan ibadah sholat, wajah beliau itu pucat, ispalau, jadi pucat kayak orang sakit, kayak orang namakan 2 hari ya, buatan darah, kali kita. Masya Allah, ditanya sama saudara-saudara apa teman-temannya, wahai Imam Ali Zainal Abidin, aku lihat, aku perhatikan kau setiap akan melaksanakan sholat, pucat apa, ya, keluar ya, kutidak, apa sengaja gitu. Beliau mengatakan, ada di hadapan siapa aku akan berhadap? Ya, orang kalau sholat kan berhadap kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hati beliau sangat kuat dan agung. Ya, tempat Allah Subhanahu wa taala di hati beliau. Haibahnya Allah, keagungannya Allah, sifat takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas sampai-sampai wujud kalau orang sholat sembahyang. Iya, ada pokoknya saya ini pemancing nom. Ya. Tapi sebenarnya si koper balas bahas si koper udah mancari apa mana yang mau yang sholat sebenarnya dijawil-jawil lagi kondisi ngokong ini ya, orang yang udah hadir mas tidak pernah hadir mas disaring harus kita menghormati ya, apalagi sholat siapa orang yang menghormati ibadah sholat semua ibadah pasti dihormati karena sholat adalah tiangnya agama. Ya, Masjid Al-Kautsar diambil satu dari tiang-tiangnya dalam pasti roboh. Rumah kita, ya, apapun itu, setiap bangunan, begitu juga agama kita mempunyai fondasi. Kalau fondasinya boten kuat, takutnya agamanya rubuh, agamanya rubuh. Untuk kita tidak, ya, semoga Allah menjaga keimanan kita. Insya Allah, Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau sudah mau sholat pucat. Apakah kau tidak mengerti, tidak mengetahui aku akan berhadap dengan siapa? Ya, beliau akan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, diagungkan Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Masya Allah. Dan beliau itu adalah termasuk sifatnya anaknya tidak pernah meninggalkan bangun malam sebelum fajar. Beliau dalam sebuah pergian ataupun beliau di rumahnya. Ya, kalau kita di rumah aja asa-asa. Ya. Ya, semoga Ramadan, ya Ramadan insya Allah ya, yang telat bangun fajarnya karena saat gimana nih, ya kalau cokelat gimana nih, ya aku kesel semua kabir kalau buat makan gak lupa, tapi kalau saya Ramadan kok lupa, ini sangat penting. Ya, salah seorang kami yang mengatakan, kalaupun kesehatan yang aku dapatkan di tengah malam aku bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa aku dapatkan kelak surga sungguh
surga itu kehidupannya sangat istimewa. Padahal mereka belum masuk surga. Akan kami sudah membayangkan apabila kelezatan yang aku dapatkan ketika aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah malam ada di surga. Sungguh surga itu kehidupannya sangat nikmat. Ya, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, anaknya Al-Habib Abdullah Al-Idrus di kota tadi, beliau itu kalau bangun malam, ya dulu wonten mikrofon, mboten wonten salon, ya, apa mik gitu ya salon. Kalau sudah ada, tidak ada mik, ya, nggak ada adzan yang samping. Ya, orang-orang dulu nanti kalau sudah mendekati adzan, itu ayam berkokok, ya, masya Allah. Kalau sudah ada ayam berkokok, Abu Bakar Al-Adni marah. Jadi mereka ke atas lah tufarik pada infain bahai ayam yang mokong, ya. Janganlah untuk mencekar, untuk berkokok, kamu coba lagi bisu, kata beliau. Lah tufarik pada infain, janganlah kau memisahkan dengan dua kekasih. Ya. Oh, seseorang yang mencinta kepada Tuhannya itu mencari kekasihnya, itu mencari waktu yang sangat istimewa yang bisa kekasih tersebut bisa berteman. Ya, ada kongsi ini pacaran, aku bina dari ya, apa gendaan ya, bisa gendaan apa bahasa Jawa ini, waatan ya, ya bahasa Jawa ini apa ya, ketemuan lah, aku tidak haram kan, bukan mahramnya, tidak boleh hukumnya haram, ya, golek dia sih sepi, golek kafe sih nyaman, ya karena cinta dia, ya cinta yang haram. Ya. Tapi kalau seorang hamba yang istimewa, dia mencari waktu yang sangat sunyi, nyaman, yang mana semua hamba-hamba itu tidur dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia bangun untuk berduaan dengan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai ayam, kau telah memutuskan hubunganku dengan Tuhanku. Coba kamu ini bisu. Apakah ada ini? Senarai-senarai tidaklah kita mendapati sejarah kehidupan para awliya kecuali mereka mementingkan bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum fajar. Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, mungkin dari sejarah kelompok kalian nanti mengetahui salah seorang wali kutub, ya, ketuanya para awliya pada zamannya, Abdul Qadir As-Segaf di kota Cimda, di negara di kota Cimda, di kota Mekah, itu pernah kita ziarah ke makamnya. Itu termasuk guru dari guru kita, Imam Al-Kafi. Itu kalau umur beliau, semenjak umur beliau 2 tahun, 3 tahun, setiap ada beliau bangun malam, betul-betul sekarang masih kecil, masih umur 2 tahun, ya. Masih termasuk, bukan balita, masih bayi. Disuruh bangun, bergadar, bergadar, gom-gom, kanan-kanan, masih kecil. Ya, bingung, kenapa kok dibangunin, masih 5 malam. Mari subuh di rumah. Mari, mari. Kita istirahat.
perbedaan kita dengan mereka sangat jauh. Akan tetapi kalau hanya kita mempelajari kehidupan mereka itu contoh, pokoknya lihat dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya semoga kita mendapatkan rahasia-rahasia mereka. Kalau kita dikumpulkan kita bersama mereka, pokoknya lihat minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu mengetahui perbedaan orang tersebut, sifat-sifatnya, ya, ibadahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka, kita mengetahui kekurangan kita, kita mengetahui kelemahan kita, sehingga rasa sadar itu bisa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Imam Ali Al-Abidi setiap beliau umur dan haji kan disunahkan untuk melafalkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku menerima binani, aku menerima binani. Setiap beliau ingin melontarkan lafal itu labbaik Allahumma labbaik semangat. Bangun lagi labbaik Allahumma labbaik semangat lagi. Yang baru ini beliau bingung. Jadi nak ingat, mengingat kenapa antum setiap berbaik Allah malah baik, berbaik Allah malah baik, tidak antum teruskan, antum langsung semangat pingsan. Iya, kata beliau, aku setiap menyebutkan berbaik Allah malah baik, aku seakan-akan mendengarkan lada baik, wala sadiq. Katakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak memenuhi panggilannya, aku tidak memenuhi panggilannya. Sifat tawadhu beliau, sifat takut beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau tidak sadar dan pingsan. Ya, ini penting kita tanamkan ya di kita, ya, apalagi dalam bulan yang mulia ini, rasa takut, rasa cinta, ya, rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh sosok dan yang menciptakan kita, memberi rezeki kita dan lain sebagainya. Kalaupun ada sifat takut di hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bahkan memberi kita sifat keamanan. Maka diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menakuti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rasanya sangat kuat, sangat kuat, Masya Allah. Kalau sudah ada angin topan, kalau sudah ada angin yang keras, hujan yang lebat, beliau bingung. Kenapa bagaimana kok bingung? Ya, iya sungguh, sesuatu yang keluar dari adat Allah itu adalah tanda bahwasanya Allah itu murka. Nah, aku takut kemurkaan Allah itu adalah datangnya dari sebabku. Ya, seperti sekarang, akhir zaman, ada corona, ada kezaliman di mana-mana, ada ini, ada itu, banjir di mana-mana. Ya, sebagian dusun dari desa-desa mengeluh karena durennya tidak panen seperti biasanya karena sering hujan. Ini adalah contoh ataupun tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang tidak pas, ada yang kurang dari umat-umat manusia. Ya, berlebihan dalam manusia, tidak tobat, tidak menghiraukan apa zakat, sholat dan lain sebagainya, Allah murka. Kita kalau kita termasuk orang yang baik, kita merasakan semua sesuatu malapetaka bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat itu sebabnya adalah aku. Kita harus meyakini. Nah, ini adalah sifat tawadhu dari hati, ya, bersimpul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang dirasakan oleh para awliya shalihin. Masya Allah, beliau termasuk orang yang sangat sabar dan sangat panjang sekali pembahasannya. Masya Allah, insya Allah dalam pertemuan yang akhir, insya Allah menutupkan, bagus ya? Menutupkan, insya Allah dalam pekajian hari ini, insya Allah menutupkan. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, kita habiskan pembahasan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau seorang yang sangat sabar dan halim, ya, orang yang sangat bisa menahan sifat emosi beliau. Masya Allah, dalam peringatan yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita karena kita telah mengkaji manakib dan kehidupan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita lewat mereka, insya Allah mengundang kita bersama-sama kepada awliya-awliya ushalihin, siddiqin, syuhada dan nabiyyin. Dalam yang kita menutup pengajian kita membahas sedikit dari fadilah-fadilah bulan Syakban. Masya Allah, isu ini kita memasuki malam isu Syakban. Isu artinya setengah. Syakban artinya bulan Syakban. Ya, bulan yang sebelum Ramadan artinya Syakban. Masya Allah, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan tidaklah ada malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar seperti malam
manis kusya habis ini. Jadi jangan sampai luput. Habis ini kita sampaikan apa-apa yang harus dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada bisu ini khususnya dalam menyesalkan secara umum. Ya, saya juga jadi mengatakan malam yang paling mulia setelah malam hari Qadar yaitu adalah malam bisu ini disusahkan. Masya Allah, disunahkan dalam bulan Syakban itu kita memperbanyak puasa. Disebutkan oleh salah satu sahabat yang Rasulullah SAW sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memperhatikan ibadah puasa setelah bulan Ramadan yang wajib yaitu adalah bulan Syakban. Ya, para sahabat tidak melihat Rasulullah SAW kecuali dalam keadaan puasa kebanyakan dari bulan-bulan Syakban. Ya, Masya Allah, keagungannya utamanya sangat istimewa, apalagi hanya lebih tahun juga kalau tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kemarin, hari ini, besok, sama besok lusa, satu minggu Senin. Itu disunah-sunahkan, Bu, yang tidak ada halangan, bapak-bapaknya juga, kalau disunah yang mampu, yang enggak punya betul, yang enggak berpergian, disunahkan untuk puasa. Mobil mempunyai sepeda, lama nggak dipakai, langsung dipakai keras. Ayo, kasuwe, lupa servis sepeda sampai kaget dia. Begitu juga perut, begitu juga jasmani kita. Apa kalau tidak kita berlaksanakan ibadah puasa full 30 hari pemanasannya ketika bulan Syakban, Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah luput. Beliau tidak hari bangun malam, akan tetapi sangat mengadukan 4 malam dari setahun full. Ada 4 malam yang beliau sangat memperhatikan dan tidak mungkin luput yang tertidur dalam 4 malam tersebut. Yang pertama, awal bulan, awal hari, awal malam dari bulan Rajab. Ya, sudah lewat. Semoga kita termasuk orang yang bangun malam pada waktu malam yang sudah lewat. Ya, awal besok bulan Rajab satu Rajab. Malamnya itu dihidupkan dengan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Abidi Ali bin Abi Thalib sangat menganjurkan. Malam pertama adalah bulan malam Rajab. Yang kedua, bisu ini. Malam bisu Syakban. Masya Allah. Yang ketiga sama keempat, malam Lailatul Fitr. Akhir bulan Ramadan, akhir tanggal dari bulan Ramadan, bisu Idul Fitri dihidupkan malamnya. Begitu juga Idul Adha. Itu dihidupkan juga tanggal 9 Dzulhijjah, biasanya 10 dihidupkan. Man ahya lailatal idi ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Siapa katanya Rasulullah SAW, siapa orang yang dihidupkan dua malam dari malam Idul Fitri dari Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya ya kelak di akhirat dan di waktu yang Allah Subhanahu wa taala mematikan semua hari. Semoga dihidupkan hati kita. Ya, empat malam ini dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis maulid, baca maulid, ya. Banyak zikir, baca Quran, salat sunah, tahajud dan lain sebagainya, salat tarawih, salat witir dan lain sebagainya. Sedekah walaupun sedikit dianjurkan sekali. Ya, cukup termasuk orang tersebut menghidupkan empat malam ini kalau dia salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah cukup. Ya, minimal itu. Tapi kalau selain itu lebih banyak dari istimewa, lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan malam bulan Syakban juga disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam bulan Syakban diturunkan ayat Allah SWT, Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Karena Syakban jadi kata Rasulullah SAW. Bulan Syakban itu adalah bulanku kata Rasulullah SAW. Maka disunahkan diperbanyak sholawatnya. Masya Allah, kita menambah kualitas ibadah kita dalam bulan Syakban karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dan mentakdirkan sesuatu itu tidak ada yang sama. Kaki tidak sama, tangan tidak sama, dan lain sebagainya. Ya, bulan tidak sama, Ramadan sama Syakban lain. Ramadan sama Maulid berapa lain? Begitu juga malam-malam. Malam itu kan lain. Malam itu Syakban lain. Malam Rabiul Awal lain lagi. Semua makhluk-makhluknya tidak ada yang sama.
kelima dari Nabi. Setelahnya yang 20 kemudian yang lain. Para gunung-gunung lain juga. Ya, Jabal Qaf, Rasulullah SAW, gunung apa? Rasulullah SAW mencintai gunung itu dan gunung itu mencintai Rasulullah SAW. Ada pesanan. Ya, gunung Arjuna ada fadilahnya, tidak ada fadilahnya. Hanya saja itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jabal Qaf. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawaffa bihima. Jabal Shofa, insyaallah Allah kabul. Jabal Shofa, jabal Marwah itu lain. Ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sya'irillah, dari termasuk dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga semua makhluknya, orang-orang lain. Sifatnya ada yang gini, ada yang gitu, dan lain sebagainya. Nah, termasuk sifat tanda, adanya sifat kuat di hati kita, kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, man yu'adzim sya'irillah fa'innaha min taqwa qulub. Siapa orang yang mengagungkan sya'irnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tanda adanya sifat kuat di hati mereka. Nah, bisu ini disunahkan, ya, katanya para ulama, tidak apa kalau orang tersebut menghidupkan malam isyaknya di masjid atau di rumah, boleh di musola, boleh di macam di kafe, boleh ya macam di warung, moskali, boleh saja, cuma lebih aman di masjid bersama keluarga, masyarakat, tetangga. Insya Allah tak ada masjidnya harus mana juga dalam menyemarakkan masjid-masjid dan musola-musola. Orang muda dianjurkan sekali, kita hidup sekali oleh Tuhan. Ya, kita habiskan ya, barokahnya umur kita itu kalau kita berbanyak ibadah. Ya, buat apa kita hidupnya? Ya, nyambut gawe, seto, gawe anak bujuni. Ya, kerja-kerja besar-besar, duitek. Ya, maksiat, apalagi maksiat, dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barokahnya umur adalah kalau kita bertambah ibadah kita, amal soleh, amal kebajikan kita, kita hidupkan agar hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disunahkan membaca tiga ayat Yasin yang ma'ruf ya. Orang bojo, ya mengetahui sih mak. Ya, insya Allah yang belum tahu tanya sama usaha. Disunahkan bisu setelah maghrib itu membaca tiga surat ya. Si karena ada juga doaannya dengan cumulatif. Doa bisu syaban. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana Malik. Ya yang pertama, Yasin yang pertama diniatkan yang memimpin. Pengaji atau bisu itu pengajiannya itu di niatnya itu ada tiga. Setiap Yasin, Yasin pertama diniatkan untuk ya, diniatkan untuk panjang umur dan mendapatkan taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dan minta taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua niat dalam membaca surat ya, Yasin yang pertama. Ya, jadi yang memimpin itu disebutkan. Ayo kita baca Yasin, niat panjang umur dan taufik dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin, masya Allah. Kemudian baca doa Yasin, kemudian baca doa disucikan. Setelah itu niat ya sebelum baca Yasin yang kedua niat untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka dan bencana. Apapun itu, kecelakaan, kebakaran, bangku, kepatan, kematian yang dadakan, apapun itu, kesakitan yang parah, operasi yang punya sakit parah, niatkan dan niat untuk melepaskan rezeki dan menolak bala. Niat itu kemudian baca Fatihah, baca Yasin, baca doa Yasin, baca doa disucikan lagi. Yang kedua, setelah itu niat yang ketiga itu adalah niat untuk Allah Subhanahu wa taala memberi kita kaya hati. Jadi orang kaya itu bukan hanya kira tanahnya. Tidak apa-apa kita kaya tanah kita. Akan tapi orang yang kaya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang kaya hatinya, walaupun uangnya sedikit, sudah kaya hati gede. Apa pakai laras? Apa pakai berkali uang yang sedikit? Kaya hati itu sulit, Pak. Sulit. Ya, karena orang yang mau sedekah itu dia telah mengalami 70 setan. Ya, 70 setan tunggu hitam ini. Ini disemek dong, ini tahu baru kita mengeluarkan sedekah walaupun sedikit. Nah, sangat sulit. Nah, walaupun orang yang miskin ataupun kurang itu niat ini pada malam itu sangat mustajab, sangat mustajab sekali. Enak.
perempuan ghaflah lalai ya, sesuatu yang tidak ada faedahnya sayang dimanfaatkan untuk mendapatkan kaya hati dan meninggal dalam husnul khatimah dan tidak dan mempunyai sifat tidak butuh kepada manusia. Itu sangat penting yang cara dimiliki oleh orang-orang yang apa namanya yang tidak menghiraukan tidak punya harga diri yang kuat ya. Ada seseorang sifat dari hati-hati mereka itu mengharap pemberian dari orang lain, mengharap pemberian dari makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk orang yang masif, orang yang mengharga dirinya tidak menghiraukan pemberian dari manusia, yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, niatnya tiga untuk Allah SWT memberi kaya hati meninggal dalam surah Fatimah dan tidak butuh kepada manusia. Kemudian baca Fatihah, baca Yasin, kemudian baca doa Yasin dan nisfu syaban bareng-bareng sampai Isya. Isya sholat jamaah, insyaallah ibadah baca Quran dan sebelum fajar bangun insyaallah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kalau bisa lebih mulia lagi sahur. Biasanya puasa, minggu lah praying yang digawe ini. Masya Allah istirahat di rumah, baca Quran, sholawatan, ibadah, qobliyah, ta'diyah yang dilaksanakan. Ada majelis taklim berkumpul dihadiri. Masya Allah, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kita ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Syaban dan disampaikan kita nanti kelak pada bulan Ramadan ya. Mesti guru-guru kita mengatakan dari kita ya prosedur masuk ke Rojab Syaban itu mereka bahagia dan senang gembira karena akan mendapatkan hadiah yang banyak dari modal ya, modal pahala ketika bulan Ramadan. Dari kita ada yang mengikuti bulan Ramadan, dari kita juga ada yang tidak mengikuti. Makanya termasuk doanya Rasulullah SAW ketika bulan masuk bulan Rajab, Allah membalik bulan Nabi Rajab wa Syaban membalik bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kita pada bulan Rajab dan Syaban dan sampaikanlah kita pada bulan Ramadan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah. Alhamdulillah, semoga ini punya manfaat insyaallah. Setiap seseorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada beliau setiap mendapatkan ilmu ketika di orang tersebut kan dengan desa tersebut niat untuk mengamalkannya. Dilakukan enggak dilakukan pokoknya itu. Ya, melakukan enggak melakukan pokoknya. Nah, oleh membuka niat di hatinya, Allah bakal memberi kemudahan untuk melaksanakannya. Tapi kalau tidak niat, tidak kerja, malaikatnya juga asal-asal. Nah, ini sekarang niat, ya, dari kasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebihnya, kita minta maaf dan saya minta tolong yang membaca doa Ustaz Isis Mohon ini kewakilan di sini. Mohon terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta yarida Allahu anha wa anta khairul walidin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad asyraqa inna ta'ala wasawwa wa tuhyi al-quluba wa ayyu al-asyana. Allahumma atina 'alayka ma yusahhiqu minna wa yakunu sanana. Lakin ahukan fi sawir بصحبة ربنا وهدانا وإن ابتدنا بما ودت إلهنا يرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متبصرين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله محبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا Gracias.
jadi ayo kita berana berkutih di kulih hari hablana ketika dengan benda memanggalana bermuksinina waman ajar dari dana badari berbuki wa kaliman awsana walhadirina wa sahyat fi jambina halana lataika anta taqamana walakat ujauna kefahati sulana basnah ibadika ya sami Thank you.